Seutama-utama majlis adalah majlis ilmu, karena di dalamnya dibahas dan dikaji tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis ilmu adalah majlis yang dicari dan dihadiri oleh para malaikat Allah. Sedangkan seburuk-buruk majlis adalah majlis maksiat, yaitu setiap majlis yang di dalamnya dilanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diabaikan batasan-batasannya. Di antara kedua majlis tersebut, ada majlis yang bukan majlis ilmu dan bukan majlis maksiat. Akan tetapi, majlis atau perbincangan yang biasa, seperti perbincangan antara seseorang dengan kawannya atau seseorang dengan tamunya dan sebagainya. Majlis-majlis semacam ini, jika kosong dari menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia akan menjadi sebuah penyesalan pada hari kiamat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. Tidaklah suatu kaum duduk dalam suatu majlis yang mereka tidak menyebut nama Allah padanya dan tidak pula bersalawat kepada nabinya, kecuali bagi mereka kerugian pada hari kiamat. Maka jika Allah menghendaki, Dia akan menyiksa mereka, dan jika Allah menghendaki, Dia akan mengampuni mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu, jangan sampai kita kosongkan majlis-majlis kita dari keduanya, yaitu berzikir dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak merugi atau menyesal pada hari kiamat.